Halo teman-teman, kembali lagi di Megane Channel. Oke, akhirnya Megane bisa record game lagi ya. Sebenarnya alasan Megane nggak record game bukan karena malas bikin konten, tapi karena memang nggak ada banner baru yang layak buat Megane gacha, teman-teman. Oke, akhirnya. Sekarang di Blue Archive ada banner baru untuk karakter red up-nya yaitu Yuzu. Dan dia merupakan karakter SSR dari Millennium Gakuen. Sekali lagi untuk Blue Archive, Megane nggak terlalu berharap untuk dapetin SSR. Udah capek kena PHP terus, teman-teman. Game Korea memang kapitalis banget ya, jadi harus siap mental kalau teman-teman mau mainin game ini. Untuk resource saat ini ada 7000-an kristal ya, dan kemungkinan Megane bisa gacha sebanyak 60 kali pull. Dan yes, kita pergi aja ke bannernya. Oke teman-teman, Megane sekarang sudah berada di bannernya Yuzu ya. Dan sebelum gacha, Megane akan coba melihat dulu karakternya ya di profilnya. Oke, dan ini bentuk dari Yuzu. Dan Yuzu ini merupakan karakter mid lane teman-teman, jadi di baris tengah ya. Dan ini merupakan, wow, ini teman-teman. Bajunya ini agak tebal ya, jaket. Oke, untuk profilnya dia 150 cm untuk sekolahnya Millennium Gakuen ya tentunya. Moga aja dapat ya. Ini lumayan cakep sih. Wow. Sekarang kita akan coba tes 10 kali pull pertama ya. Mudah-mudahan dengan 10 kali pull pertama kita bisa dapetin Yuzunya. Katanya nggak ngarep. Ya kali-kali ngarep ya. Oke, apakah dapetin SSR untuk kali ini? Oke, Rainbow ya. Yuzu please. Oke, kita dapetin Serena. Ada Yosemi, Ina teman-teman, lupa ini. Juri. Lalu ada Chinatsu. Ini karakter baru siapa yang kembar itu ya? Dan SS-nya adalah Oke, dan ternyata kita dapetin Neru ya, dupenya Neru lagi teman-teman. Wah, kampret sekali ya, kenapa ya ampas. Oke, untuk 10 kali pull pertama kita cuma dapetin Neru. Wow. Gak masalah, setidaknya kita dapetin fragment ya, buat beliin fragment lagi. Dan kita coba tes 20 kali pull, apakah dengan 20 kali pull ini kita bisa dapetin... Siapa tadi? Yuzu teman, Yuzu ya. Yuzu, Yuzu please. Tadi Rainbow bukan ya? Bukan ya. Oke, dan nggak ada rainbow-rainbownya. Dan seperti biasa kita skip aja ya, berhubung nggak pengen durasi lama teman. 20 kali pull ampas, oke. Dan next berarti ini sudah 30. Apakah dengan 30 sudah dapetin Yuzunya? Yuzu lah. Rainbow please. Oke, rainbow ya. Megane yakin ini pasti Yuzu teman. Habis red off, harusnya red up ya, kayak Genshin Impact. Yuzu. Oke, di awal Yuzu please. Yuzu, Yuzu. Hah? Hah? What? Wow. Kenapa harus Neru lagi ya? Gak habis ini tuh ya. Gak habis pikir. Oke, 30 masih ampas. Kita gacha aja 40 lah, bodo amat. Kalau bisa Hina juga ya dapat. Megane dari awal juga ngincernya Hina ya. Nggak dapat-dapat tapi. Oke, nggak ada Rainbow untuk kali ini. Oke, 2 SR ya. Dan kita skip aja. Lumen yuk, Serena. Sudah 40, berarti kita punya kesempatan 20 kali pull lagi. Habisnya cepet amat ya, ngumpulinnya lama, habisnya cepet. 50, apa dapat?
Oke, sampah lagi. Dua eser, tiga eser dong. Kita skip lagi. Dan ini adalah peluang terakhir ya, 60 karena meganya cuma kuat 60 kali full dong. Aduh, sampah banget ya. Apakah dengan peluang terakhir ini kita bisa dapetin Yuzu lah. Yo Star, kasih Yuzu ya. Iya, masih sama. Teman-teman kalau mau mainin game ini ya Blue Archer harus siapin mental teman, karena untuk dapetin karakter red up itu susah banget teman. Oke, itu aja mungkin gacha kali ini ya. Nggak dapetin karakter baru dan nggak ada Yuzu-Yuzunya tuh, satupun ya. Dan yes, sampai jumpa di next video. Jani.